sudah kehendak Allah. Sabar, Mang, sabar. Jangan dengar apa kata mereka. Karena mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Hidup kamu sungguh pahit. Allah sangat kejam sama kamu. Apa salahku? Sehingga aku menerima nasib seperti ini. Ini gak adil. Sungguh kejam hidup ini. Pergi kalian! Pergi! Kalian gak bisa bantu aku kan? Aku ingin suami hidup kembali. Bisa kalian tolong aku? Hidupkan suami aku. Sabar, Ma. Pergi kalian! Kalian gak bisa bantu aku kan? Iya, iya, iya. Gak bisa bantu kalian. Hai. Hai. Siapa kalian? Wah, pakai nanya. Kita berdua pemain CCKD dan kita adalah duo J. Orang bilang kita ganteng. Makasih. Saya tidak peduli siapa kalian. Minggir kalian. Mau nyebrang. Kita hati kalau gitu. Buru-buru amat ya, emang ada yang lahiran? Mau nanya nih, gimana kalau kita gabung? Kerjasama. Yoi. Koalisi. Betul. Mensukseskan program King Jin. Kasut para manusia. Betul. Aku cinta. Dan aku tidak membutuhkan koalisi dengan siapapun. Kubil. Dan ingat. Aku tidak akan mau menjadi anak buah siapa-siapa. Ini nggak tahu mulut gue. Kenapa? Dia mau nggak mau jadi anak buah. Gue doain lo jadi anak yatim. Jangan begitu dong. Baru kali ini gue nemuin jin sombong dan belagu kayak lo. Jadi beneran nih, nggak mau gabung? Tidak! Ya, gue gimana lo? Ikut sama kita. Pokoknya nyaman, tuh. Fasilitas semuanya disediakan. Apartemen, mobil, TV ada, motor ada, bahkan liburan dapat. Dikemas dalam bentuk kapsul. Oh, kecil banget dong. Tuh, gimana? Sekali lagi nih kita tanya, mau nggak? Tidak! Beneran sombong nih. Oke, kita tanya sekali lagi. Mau gabung atau enggak? Tidak! Serang! Jadi kalian mau melawan saya? Jin Tabrun dilawan. Mana bos kalian? Ampun. Panggil bos kalian King Jin untuk datang menghadap saya. Sekarang juga. Hei! Berani sekali kamu menentangku! Ampun, King Jin. Maafkan Tabrun. Tabrun tidak berani lagi melawan King Jin. Rasain lu. Songong sih jadi Jin. Wow. Baiklah, Jin Tabrun. Mulai sekarang kamu harus membantu anak buahku untuk menghasut seluruh umat manusia agar mereka menjadi pengikutku. Pengikut K.
King Jin. Baik, King Jin. Gue jadiin PU dia, Tan. Kok PU? Untuk ngopi. Anak gua. Nih, bikin kopi. Aku bikin kopi nih. Aku jadi anak kopi. Cepet banget hilangnya. Oh. Permisi, King Jin. Saya mau nyusul mereka. Mereka lagi ngopi, lagi kongko-kongko. Rancut! Tidak akan ada yang bisa menaklukkan King Jin! Alhamdulillah! Black selamat! Kayak Black bisa ngeliat kamu aja, Jums. Cemburu, kan? Jumanti! Bertahanlah! Jumanti! Kamu gak apa-apa, Jums? Sweet banget. Ya Allah, bagaimana asmara percintaanku dengan Jumanti? Sungguh, Medong sangat mencintai dia. Medong gak bisa lama-lama marah sama kamu, Jums. Mengapa ini harus terjadi? Tidak! Aku sangat merindukan sosok Jumanti yang dulu, ya Allah. Tapi sekarang Jumanti sudah berubah. Ya emang sih, sekarang juga uns-uns. Tapi aku mau yang dulu aja. Tidak! Medong. Iwau. Jumanti? Kamu ngapain di sini, Iwau? Medong, kamu kenapa sih menghindar terus dari aku? Enggak. Medong cuma lagi sibuk doang kok, Jums. Beneran. Kamu menghindar dari aku karena aku sekarang udah cantik ya? Karena aku sekarang hidungnya udah mancung. Sama kulit aku juga udah putih, iya? Iwau. Jumanti ngomong apa sih, Jums? Ngaco ini, gak jelas. Medong itu lagi sibuk masalah urusan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yah, King Jin sekarang pasukannya semakin merajalela. Tulilulilul. Bentar ya. Halo, Bunyu. Sip. Tuh, Bunyu aja mau ngajak gelut. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Medong. Salam. Kamu udah pulang sama Black? Buat apa lagi, Jum? Bang Black kan bukan cinta sama aku, tapi sama orang lain. Ya kan? Viva? Ntar mau jalan nggak? Kamu saja kali ya? Lagian juga percuma. Lagi ujung-ujungnya, gue di PHP-in. Terus gue baper deh. Viva, udah terima aja tawaran dari Black. Pokoknya kamu gak boleh berhenti berharap ya untuk mendapetin cintanya Black. Ya mudah-mudahan aja kisah cinta kamu gak sama ya kayak kisah cinta aku. Viva, mau jalan gak? Iya, boleh. Ya udah, tapi nggak sekarang. Gua balik dulu, ntar jam 8 gua jemput di kios. Ya. Ya udah, gua cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah deh, yuk. Mana? Balik dulu. Sendal gua hilang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar kita balik sendal. Baru gua ngaji gitu, sendal gua hilang. Tapi ujian ini namanya ujian ya, biar kita bisa ngaji lagi. Yuk, ke badan kamu panas, nak. Ibu, sakit, Bu. Ya Allah, nak. Sabar ya, Nak. Pusing, Bu. Ya, Nak. Ingin. Ya Allah, apa yang sama lakukan, ya Allah. Apa yang saya punya sama sekali, ya Allah. Ya Allah, Nak.
Ibu, Ibu, Ibu tolong Bu. Tolong anak saya Bu, anak saya sakit Ibu. Ibu tolong. Ih jangan deket-deket, jauh sana. Orang lagi nelpon ganggu orang aja. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu tolong Bu. Ibu. Ya bangun dah. Saya paling senang menggoda manusia yang sedang tertimpa musibah. Tolong! Tolong! Anak saya pingsan! Tolong! Ya Allah! Ya bangun! Tolong! Ibu! 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 Ibu tolong kamu Ibu! Ibu anak saya pingsan! Tolong! Tolong! Bu, bilangin sama anaknya. Gak usah pura-pura pingsan. Ibu, anak saya pingsan beneran Ibu. Dia sakit, tolong Ibu. Alah, saya sering kena tipu. Bilangnya sakit, taunya bohong. Saya gak mau nolongin orang kayak Ibu. Ibu, Ibu tolong Bu. Ibu tolong ya. Ya Allah. Apa salah saya ya Allah. Anak sakit tapi tidak punya uang. Saya sendiri hidup dalam kemiskinan. Makan pun susah. Lalu siapa yang mau kau salahkan? Coba kau tanyakan sama Allah. Ya Allah, apa salah saya Allah? Sementara orang lain hidup senang, saya hidup di dunia kesesatan. Ini gak adil, gak adil.